Tiada pelajar yang dinafikan daripada mendapat pendidikan sewajarnya, termasuklah murid orang asli dan pribumi berkeperluan khas dan juga kanak-kanak tanpa dokumen. Tan Sri Muhyiddin menekankan dalam agenda pendidikan inklusif, tumpuan diberikan untuk mengurangkan kadar keciciran dan golongan terlibat turut menerima pendidikan sama seperti murid yang lain. Dan untuk itu, guru hendaklah menyediakan mindset bahawa alam sejagat ini merupakan kelas pembelajaran sepanjang hayat bagi anak-anak kita. Dan ini menuntut guru untuk berusaha melahirkan murid yang beradab, cemerlang dan mempunyai sifat ingin tahu. Anak-anak yang ingin kita lahirkan haruslah mampu berdepan bukan saja dengan keperluan pasaran kerja semasa, tetapi bersedia menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia dan bertamadun serta mampu berdaya saing pada peringkat global.